Halo sebagian semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi video kali ini kita akan lanjut lagi nih buat nge-review mod ya untuk game Ultraman Fighting Evolution Zero. Jadi untuk mod kali ini kita review adalah mod dari Babang Zero ya, alias anak emas dari Mbak Subur ya. Jadi ini adalah mod buatan terbaru dari channel Tokusatsu Game Arts ya, alias TGE ya. Cuma sekarang udah ganti nama, jadi nanti untuk nama barunya bakal saya taruh di bagian deskripsi ya, siap, biar kalian itu nggak bingung lagi kalau saya nyebutnya TGA gitu ya. Oke, ini kita langsung cobain aja ya, Ultraman Zero Beyond. Ultra 7 mana ya? Kayaknya ke nomor 2 ya. Kita bakal minjem kekuatan dari bapaknya ya. Kemudian ini kita bakal ngelawan Ultraman Junius. Karena kemarin kan di TAC episode 7 ya, itu Ultraman Zero habis ketemu sama Ultraman Junius ya. Tapi ini Ultraman King, kita cari tempat yang terang ini guys ya, biar kita bisa melihat hasil mod dari TGA ya. Ini untuk bagian yang apa tuh, logo karakter aja udah diganti ya. Woish. Gila, ini modnya udah lebih keren daripada yang pertama dulu ya, jujur aja sih ini. HD cuy. Nanti kita akan review secara keseluruhan dari bagian depannya guys ya. Kalau dari samping sih ini udah mirip banget ya sama Ultraman Zero Beyond-nya. Soalnya kalau kalian lihat di bagian tangannya itu, yang kristalnya itu aja udah dibikin ya detailnya ya. Terus ini ya, untuk base-nya dia makainya Ultraman Leo ya, yang diubah ya. Oke. Jarang-jarang sih saya pakai Ultraman Leo di game ini. Oke. Nanti kita lihat bagian color timer ya. Tadi sih kalau saya lihat color timer juga ini udah diubah ya, yang bagian ini yang dekat dadanya itu ya, detailnya itu. Oke. Pakai spirit cuy, bahaya. Oke. Kalau depan mungkin kekurangannya karena ada bagian yang dihapus guys ya, jadi bakal kelihatan kayak ada yang kopong ya. Tapi secara keseluruhan ini udah oke banget modnya ya. Kalau dari samping ini nggak bermasalah sama sekali ya. Mungkin kalau kalian lihat dari depan ya, bagian kopongnya itu yang agak ganggu ya. Karena memang untuk ngubah bagiannya jadi mirip Ultraman Zero kan harus ada bagian yang dipotong gitu guys ya, dari bagian gambar ya. Oke. Tapi ini untuk warna saya suka banget sih, karena dia warnanya itu jadi detail banget ya kalau kalian lihat ya. Tuh kayak ada glitter-glitternya dikit ya. Maksudnya glitter di sini kayak ada yang manik-maniknya gitu guys ya. Oke. Tangkap. Baru aja mau gue tangkap. Kita pakai. Oh, tidak, gagal kita menggunakan jurus. Kok ini saya jadi ini mainnya. Aduh gawat. Oke, kita serius ini. Oke. Oh, ini bawa sama bullet ya, itu untuk pakai yang nunchakunya tadi. Sip. Waduh. Oke, tangkap, tendang ya. Iya. Sip, kita. Wah. Keluarin ini jurus terkuat kita. Zero kick. Wow, efek jurusnya itu diubah jadi warna ungu, guys ya. Nah, kalau kalian lihat dari bagian detail untuk bagian badan itu udah keren banget ya. Cuma mungkin yang agak mengganggu bagian kepala ya, karena memang ada bagian yang harus di-cut seperti yang saya bilang tadi guys ya. Tapi kalau dari segi badan itu detail secara keseluruhan itu udah mirip banget sama Zero Beyond ya. Oke, kita akan tes sekali lagi guys ya. Untuk yang terakhir tadi kita lupa pakai spirit ya. Saking semuanya battle ya. Kita bakal ngelawan siapa lagi nih? Siapa yang akan kita lawan? Oh, kita lawan Baltan Seijin guys ya. Nah ya, cari tempat terang lagi. Oke, ini aja lah ya. Ini bener-bener salut banget sih sama si TGA ya. Dia sampai sekarang masih rajin banget ini buat ngembangin mod-mod baru lainnya ya untuk game satu ini ya. Oke, set. Nah, ini kita harus mengalahkan Baritan Seijin dengan cepat. Cuma tadi kalau dililit mungkin yang bagian kristal yang dekat kepala ya nggak ada ya.
Ini kita lihat lagi lah ya untuk bagian kepala ya. Tadi nggak terlalu diperhatiin, saya terlalu ini bersemangat ya. Ngebahas bagiannya ini, bagian badannya ya. Aduh. Hut. Aduh, gagal. Aish, hilang lagi dia cuy. Baru sadar loh, darah kita ternyata udah bedanya cukup jauh ya. Waduh, berbahaya ini lawan Baltan ini. Gue sliding ya. Iya, darahnya tebel loh. Si Baltan perlu ditangkap ini. Jangan sampai kita kalah. Jaraknya cuy. Gila, kombonya sakit banget ini si Baltan. Nah, tunggu dulu dia datang. Hai. Aduh, dia pakai spiritnya si ini ya. Eli King lagi. Oke. Okay. Oh, ini tanduk yang agak runcing di tengah itu ya, yang di-cut. Oke, okay, gila, menarik ya. Aduh. Kita kalah cepat ini ya untuk segi gerakan ya sama si Baltan. Oh, rasakan ini Baltan. Ya. Spirito. Oke, ini dia. Spirit Ultra 7. Ai, ngilang lagi dia. Kampret kau, Baltan. Akankah kita menang dari pertarungan ini? Darah kita sudah seimbang. Oke, saya kita kalahkan dia. Zero kill. Oke, menang kita guys. Baru kelihatan ini ya. Ternyata ada juga itu kristalnya guys, deket sini, deket dahinya ya, walaupun agak kecil ya. Benar-benar diperhatikan sekali ini detailnya ya. Ya, secara keseluruhan ini modnya udah mirip banget sama Zero Beyond ya. Cuma kekurangannya mungkin di bagian kepala yang tadi kalau kalian lihat secara dari depan itu ada yang bagian yang kopong, kosong gitu guys ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan lagi ya, ini saya jelasin sampai 3 kali nih, keterlaluan ya. Jadi itu ada bagian yang harus di-cut ya, mau nggak mau jadinya kelihatan agak kopong dari depannya. Tapi dari secara keseluruhan ya untuk detail badan itu udah oke banget. Oke, thank you banget ini untuk channel TGA ya, yang udah ngasih kepercayaan saya untuk nge-review mod satu ini ya. Semoga channelnya bisa makin berkembang. Dan buat kalian yang suka dengan modnya ini ya, jangan lupa kunjungi langsung channelnya TGA ya, yaitu link channelnya ada di bagian deskripsi. Kemudian jangan lupa kalian subscribe dan kalian like supaya dia makin semangat untuk membuat mod-mod baru lainnya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di next video. Akhirnya, dan salam gamers. Adieu.